Jadi, mekanik, berusaha. Kan kan manu anu nih. Untuk melanjutkan ini apa? Kan. Ini tuh. Mau Pak? Mau isi di bidang. Oh, bisa jadi. Selamat siang anak-anak dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di, dan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru mungkin di tahun 2000 kalian semua ya. Yang belum sukses itu mudah-mudahan di tahun 2000 tapi ini bisa tercapai. Sesuatu dan lain hal bahwa rencana-rencana kita bisa bertemu tetap muka, tetapi sesuai dengan aturan daripada apa namanya pergub bahwa diharapkan kembali ke tadi. Dan karena itu kita dapat lanjutkan materi kita ke selanjutnya. Boleh Bapak minta sedikit waktu mulai dari tanggal ini. Minta sebentar. Bentar lah. Adi singgah ya. Oke. Ya, kita apa namanya mengulang kembali dari apa untuk mengingatkan kembali daripada konsep dasar ilmu sejarah. Anda kan sudah tahu tuh. Kemudian bagaimana perjalanan dari prasejarah menjadi praksara. Itu menurut pendapat para ahli, Bapak ulang kembali bahwa untuk yang mana yang benar itu belum bisa dipastikan bahwa prasejarah itu tidak memungkinkan seperti itu. Maka para ahli berpendapat digantilah menjadi prasejarah. Ya, kalau dari awal ini. Kemudian barulah apa maksudnya budaya Hindu Buddha. Abad-abad itu Anda sudah tahu semua. Ya, Hindu Buddha, ya, Buddha masuk abad kedua. Ya, kemudian masuk Hindu. Maka Buddha mengalami kelemahan.
dan perkembangan, kemudian abad ke-7 baru apa namanya kembali berkembang juga di Indonesia. Buktinya apa? Mungkin ditemukan apa patung Buddha yang ada di Jawa Selatan. Dan abad berapa? 13 ya. 13 baru masuk baru Islam dan kebudayaan dan pengaruh kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana masuknya bangsa-bangsa asing idealisme dan kolonialisme? Dampaknya bagaimana? Itu sudah di bab ke. Barulah kita mulai bagaimana Indonesia itu apa mengambil kesempatan untuk bisa merdeka. Begitu. Maka kemerdekaan itu berarti sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ya. Sebenarnya apa Indonesia mengalami sistem pemerintahan kolonialisme yang masuklah kita tahun 1942. Baik itu secara apa namanya secara fisik maupun non fisik tidak terlepas dari peranan apa pendidikan atau ilmu pengetahuan di sini sehingga muncullah yang disebut dengan apa perlawanan secara fisik kemudian perlawanan secara non fisik yaitu dengan bernegosiasi ya. Itu pada dasarnya ya. Kita kembali ke menuju kemerdekaan Indonesia sekarang. Ini kan bab 7 ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Awalnya begini. Belanda diserang oleh Jepang secara mendadak dia pergi dari negara Indonesia. Dalam arti ya, dalam arti Belanda itu menyerah atau tidak? Bapak mengawali ini bukan dari materi ini, ya, bukan dalam artian Belanda menyerah terhadap Jepang itu tidak, tetapi mereka lari sambil ya meminta bantuan kepada Sekutu. Yang termasuk Sekutu di sini adalah termasuk tiga negara adidaya, ya, tiga negara adidaya yang berkuasa di seluruh dunia. Ini kan Perang Dunia II. Ya. Akhirnya Belanda kembali meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Soalnya. Ya. Kemudian di sini dijatuhilah oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Ya, di sini kan bom atom yang diledakkan di dua kota. Yaitu ada yang pertama tanggal nanti ada di Hiroshima. Berselang 3 hari, akhirnya dibom lagi adalah Nagasaki. Nah, menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami kecacatan. Baik di cacat secara fisik maupun kejiwaan. Adona Udo, Adona Pero, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Amerika menjatuhkan kedua bom atom pada dua kota di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Nah, kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki memukul perasaan bangsa Jepang. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya Jepang memutuskan untuk mengakhiri perang dunia dengan melakukan penyerahan kepada tanpa syarat itu. Nah, kesempatan itu yang mengawali daripada apa Indonesia
akan menjajaki bagaimana kita nanti bisa memperkamilkan kemerdekaan di belakang ya. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 itulah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua sudah terlihat sejak tahun 1943. Jepang kan masuk 1942. Sehingga dijuluki begini. Ada ramalan dari di zaman masuknya Hindu-Buddha terhadap budaya yang ada di Indonesia, akhir muncullah negara-negara kecil yang berbentuk sistem pemerintahnya adalah apa? Kerajaan, berawal dari kerajaan di mana? Pertama di Kalimantan Timur adalah kerajaan Tarumanu negara, sehingga menjadi membentuk suatu sistem pemerintahan kecil-kecil-kecil menjadi 8 negara kecil, sistem pemerintahannya adalah kerajaan bersama ya. Dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh Sekutu, sini beban Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah dari sana awal. Ya, karena Jepang mendadak menyerang Belanda. Pada saat itu akhirnya Belanda tergirit-girit lari dari Indonesia. Bukan dalam arti kalah, dia minta bantuan kepada tentara Sekutu. Tiga negara adidaya. Padahal, ya, padahal Belanda itu tidak termasuk negara apa negara Sekutu. Yang bisa bantuan kepada yang termasuk itu kan Bapak bilang tadi adalah Inggris, Prancis, dan Amerika. Ya. Kita lanjut sekarang ke Rengas Dengklok. Gimana tanya Rengas Dengklok itu? Nah, kalau sekarang gimana? Coba. Bilang aja. Gimana? Hah? Di Jawa Barat. Persis sekarang ada di Kota Bogor. Ya. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 WIB. Soekarno Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kalau kita berpikir secara panjang, ya, menyerangnya Jepang terhadap tentara Sekutu. Padahal, ya, Soekarno Hatta baru kembali dari pengasingannya di mana? Ada di Dallas. Ya, ada di Dallas. Mana Dallas itu? Mana? Vietnam, ya. Ya, adanya di Kota Kerawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya itu sudah didesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan mulai tanggal 15, Soekarno itu menolak. Karena Soekarno belum dapat membicarakan kepada PPKI, gitu sebenarnya ya. Apa itu PPKI? Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sebenarnya. Makanya ditolak oleh Soekarno. Tolong jangan keburu-buru gitu istilahnya ya. Nah, kemudian terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Soekarno dan Hatta, serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda
tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, ya. Akhirnya kaum muda itu menculik itu ya, diculik nanti Soekarno-Hatta baru datang dari dalam, dari pengasingan. Mereka itu kan diasingkan di mana-mana, dan diasingkan Soekarno-Hatta. Ya. Kemudian diculik Soekarno-Hatta oleh kaum muda, ya. Siapa yang membuat Soekarni ya? Dibawa ke Rengas Dengklok. Kenapa Rengas Dengklok itu maksudnya apa sekarang? Ya, kenapa Rengas Dengklok yang ini? Karena daerah tersebut adalah negara dataran tinggi terisolasi. Dari sana supaya dapat memantau pergerakan tentara Jepang yang ingin kembali menuju Soekarno. Nah, dibawa ke Rengas Dengklok. Ya. Yang termasuk yang diculik di sana itu adalah Soekarno Hatta, Guntur dan istrinya Soekarno adalah Fatmawati. Ya. Nah. Sesungguhnya bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno ya dan Bung Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus. Ya. Ini sebenarnya sudah ditolak oleh Subarjo. Ya. Pada saat itu pramuda atau kaum muda apa menyesal kepada supaya memproklamasikan kemerdekaan segera. Ya. Akhirnya sekarang mau menjawab. Pasti akan diproklamasikan, tapi jamnya sudah ditentukan dan harinya. Ya. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya. Kenapa dipilih rumah Bung Karno? Bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan. Sehingga tentara Jepang telah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton saat terjadi apa namanya pembacaan teks proklamasi. Kenapa dihindari seperti itu? Supaya kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia itu tanpa Jepang. Karena itu pernah ditolak oleh Meijen. Ya. Ikada di sana itu kan ada nanti yang namanya Jenderal Angkatan Laut Jepang. Nanti akan di bawah kelihatan rumahnya itulah yang dipindah nanti untuk apa dalam penyusunan teks proklamasi di bawah. Ya. Nah, di sini kan ada Laksana Muda Meda. Naskah teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Muda Maeda. Laksamana Muda Maeda itu kan adalah jenderal Jepang, angkatan laut Jepang. Ya. Nah, di sini ada harapan bahwa Jepang masih memberikan kesempatan terhadap Indonesia adalah pro Indonesia. Itu maksudnya. Maka dari awal sudah diketahui begitu masuk Jepang. Ya. Ke Indonesia pada tahun 1942, maka Indonesia sudah mempunyai harapan. Karena periode pemerintahan itu sudah dialami di zaman kolonial termasuk pada pemerintahan POC. Ya. Ini adalah seorang jenderal ini sebenarnya. Medan. Rumahnya itu yang diberikan kamar makannya untuk menyusun teks proklamasi. Setelah teks itu nanti selesai, baru dibawa di depan di ruang tamu daripada rumahnya Laksamana Muda. Kalau angkatan laut, ya angkatan laut sejenis jenderal itu yang disebut Laksamana, sama di Indonesia ya.
Kalau misalnya di kepolisian, kalau di Indonesia kan ada brigjen, ada mejen, ada komjen, kan itu baru jenderal. Kalau jenderal bintang satu, ya disebut brigadir jenderal, yaitu brigjen. Ya, kalau bintangnya dua disebut dengan mejen, mayor, jenderal. Kalau bintangnya tiga disebut dengan komjen, komisaris besar, dan itu ya. Kalau di angkatan laut adalah laksamana. Kalau angkatan udara apa? Tahu nggak? Marsda. Ya. Yona, kita lanjut udah lagi. Boleh tanya, kami itu gigis tadi Cina kok yang ini anu itu yang laut itu bisa, ya. Kita kembali ke nomor 3 sekarang. Promosen teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepas Soekarno-Hatta. Golongan muda bersedia melepas Soekarno dan apa dengan jaminan bahwa proklamasi terjadi besok hari. Ya itu. Ya. Proklamasi itu harus ingat tanggal 17 Agustus ya. Rencananya tanggal di desa itu tanggal 16 juga ada, tanggal 14 juga itu datangnya Soekarno dari Dalat. Soekarno tidak mau. Karena mereka belum dapat berbicara dengan PPKI. Nah, sehingga rencananya Soekarno membacakan apa namanya, membacakan teks proklamasi itu pada jam 12. Akhirnya majulah menjadi jam 10. Tanggal 17 Agustus 1940. Nah, promosi teks naskah teks proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda yang Bapak katakan tadi. Itulah yang dipinjam oleh Aprumus Soekarno, apa Subarjo, ada yang diwakili oleh kaum muda, perwakilan adalah Soekarni. Nah, Atta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran. Yang menyusun teksnya dan Soekarno. Yang menyumbangkan pikiran adalah Atta dan Subarjo. Yang menulis konsepnya. Proses perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan tersebut disaksikan oleh apa? Siapa? Miyoshi. Atau seorang kepercayaan Nishimura. Padahal orang Jepang ini juga. Nah, sedikitnya banyak ada kecenderungan bahwa kesempatan bangsa Indonesia itu diberikan untuk merdeka. Tetapi, ya, tetapi atas pemberian Jepang. Makanya ditolak oleh Indonesia. Kita harus segera proklamasikan kemerdekaan tanpa Jepang. Itu akhirnya keputusan. Ya. Nah, dan tiga tokoh pemuda yaitu Soekarni, Sudiro dan BM Diah. Ya. Kalau kalimat pertama pada naskah teks proklamasi yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, dikutip Ahmad Subarjo. Dah. Itu merupakan rumusan dari sidang BPU PKI. Apa artinya BPU PKI? Apa artinya ya? Apa artinya? BPU PKI. Coba bilang igis-igis.
Ada. Siapa BPUPK itu apa? Badan Persiapan Usaha, jadi apa? Kemerdekaan Indonesia. Ya, di sini ada yang juga dalam kurung di sini ada Dokuritsu Junbi Shusakai. Sedangkan kalimat terakhir naskah teks proklamasi diumumkan Muhammad Atta yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cuma itu apa ada perwakilan dari Jepang cuman dalam pro apa pembacaan teks itu Jepang tidak dikasih tahu sebenarnya. Apalagi kadang ya, tapi ya aneh. Teks proklamasi ya, bunda ragu dari bangsa penerus tidak tahu bagaimana teks proklamasi gitu. Ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, ya. Kan gitu, ada tuh di Google kan nggak lengkap. Gitu. Nah, selanjutnya, ya. Akhirnya bagaimana yang berupa di sini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan RI semakin kemang setelah disepakati proklamasi akan dibacakan pada pukul 10. Bapak bilang tadi maunya apa tanggal 12 tapi dimajukan menjadi pukul 10. Ya. Web. Kita kan tinggal gini jam 11. Kalau di Jakarta jam dasar gitu ya. Itu adalah di rumah Soekarno Muhammad Atta berkesan kepada para pemuda yang kerja di kantor pers BM. Jadi ada siaran di radio pada saat itu ada namanya siaran radio BBC ya untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan penyiaran menyiarkan adalah di seluruh dunia ke seluruh dunia disiarkan kan ada radio yang siaran radio yang ditutup oleh tentara pada tentara Jepang pada saat itu ada tapi yang awal yang menyiarkannya adalah siaran radio BBC BBC namanya. Kita lanjut ya. Pagi harinya rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Ya. Sudansu, Latif, apa, Entaringrat, menugaskan anak buahnya untuk menjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan teks apa naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Dalam saat itu tidak mau Soekarno memecahkan teks sendiri yang digantikan oleh Bung Hatta pada saat itu. Nah sekarang dilanjutkan pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dengan Wantan Tianso Latif Endang Merak bendera merah putih yang dikibarkan. Kemudian siapa yang menjahitnya? Ya, yang membuat bendera itu kan istrinya Soekarno adalah Fatmawati. Ya, sehingga upacara berlangsung syahdu atau karena tanpa dikomando para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Jadi kan ada kalau waktu itu saking semangatnya tanpa ada yang lemah gitu maksudnya. Enggak ada yang lemah. Ya. Enggak ada yang lemah.
Kalau kalau sekarang kan harus ada pemimpin seperti itu supaya apa? Disiplin gitu kan. Nah. Kita lanjutkan. Ada kira-kira yang mau dipertanyakan, silakan ya. Sangat boleh. Nomor lima di sini adalah dukungan berbagai lapisan, ya, berbagai lapisan. Didengar berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui berbagai sarana, salah satunya lewat radio Jepang. Apa? Nanti kan radio yang digunakan pemuda atau menunjuk radio itu yang digunakan oleh pemuda Indonesia untuk menyiarkan berita proklamasi. Namun para pemuda tidak tinggal diam. Berikut di sini ada dukungan dari berbagai lapisan. Ya. Ini berdasarkan dukungan itu, ya adalah perjuangan-perjuangan daripada perjuangan rakyat Jakarta. Perjuangan rakyat Jakarta kemudian pernyataan daripada dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu ada di mana? Siapa siapa siapa? Hah? Di Yogyakarta. Pernah nggak apa ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta? Waktu penjajahan Belanda. Pernah enggak? Pernah kan? Untuk melindungi aset negara atau ibu kota itu supaya tidak serang oleh Belanda, maka ibu kota dipindahkan Yogyakarta pada saat itu. Ya. Maka Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara. Kenapa Belanda tidak berani melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di Yogyakarta? Karena Yogyakarta itu sudah merupakan suatu negara yang merdeka, yang berbentuk kerajaan atau kesultanan pada saat itu. Ya, makanya ibu kota itu dipindahkan karena aman. Sebenarnya ya, Pakualam di mana siapa? Coba tahu. Hah? Di Surakarta. Maka keterkaitan antara kerajaan apa kesultanan daripada Yogyakarta dan Pakualam atau Surakarta adalah dekat gitu loh. Misalnya ya. Maka budayanya mirip sama. Yogyakarta ada istilahnya brokohan seperti apa? Ya, kalau namanya ya museum kejawen tapi cara budaya ini juga gitu ya. Sama. Nah, kemudian rapat aksesa di lapangan Ikada 19 Desember 1945. Itu merupakan dukungan daripada memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Ada insiden bendera di Hotel Yamato. Apa apa kejadian di sana? Ya. Maka Belanda menaikkan bendera Belanda di sana, pejuang Indonesia atau para pemuda Indonesia akhirnya apa naik yang bendera yang ada di Hotel Yamato itu merobek daripada warna biru daripada bendera Belanda sehingga yang masih merah putih gitu kan, kan tiga warnanya ya, merah putih biru, yang biru dirobek sehingga tidak menaikkan bendera lagi, tetap yang biru dirobek, yang masih adalah merah dan putih. Itu yang insiden yang terjadi. Kalau Bapak paparkan lebih banyak waktu, bukan layaknya seperti kita akan dapat tatap muka dengan waktu panjang. Mohon maaf ini ya kalian semua, kita apa namanya seolah-olah kita dijepit oleh waktu, lokasi kita tuh istilahnya berwawancara lebih banyak tidak memungkinkan
Mudah-mudahan dengan situasi pandemi ini tidak berkepanjangan lagi. Kita sudah lama tidak pernah ketemu, hampir sudah 1 semester. Namanya seorang ayah dan anaknya tidak pernah ketemu. Mungkin rasa kerinduannya itu, ya bagaimana ya kalau Bapak bilang. Kengken jawabannya murid di rago, kengken jawabannya panah di rago, kan gitu. Nah, itu istilahnya. Kadang-kadang ada uroh yang ngaran, dan uroh yang lupa, dan ini ada, ini kan tawang. Gitu. Tapi gobaknya sing tawang. Gitu. Itu yang Bapak perlukan. Maka kalau mudah-mudahan kita Sang Hyang Widi, Sang Hyang Pamekawi sudah cepat memberikan kebebasan kita semua, ini juga kalau kita baca lontar-lontar ini sudah merupakan suatu sasa merano bahasanya. Kalau merano, merana itu sasa merano, merano itu namanya virus. Virus itu bahasa Sanskertanya ya. Apa namanya virus itu ya? Kerme. Ya. Ini sudah kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu membagikan kepada Brahma, Wisnu, ya, dan Iswara itu ya. Makanya itu Sang Hyang Widi memanggil Brahma supaya menciptakan bibit. Bibit-bibit yang harus. Makanya kita di Bali itu kan tahu namanya wewaran ya. Dunia ini dulunya kosong. Makanya ada Eke Waro ngaran ruang. Ruang itu adalah kosong. Maka Dwi Waro mengepepot adalah menganga ada siang dan malam itu ya. Itu anunya. Maka dipanggillah oleh Sang Hyang Pramakawi, oleh Ibu Sang Hyang Widi, Brahma, tolong Anda ciptakan supaya dunia ini tidak kosong. Ya. Ciptakan bibit-bibit misalnya pertama ada jagung, ada padi dan lain sebagainya. Kemudian panggil Wisnu lagi, tolong. Hey, Wisnu, tolong kalian pelihara ini gini 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 gitu. Yang ketiga nanti supaya ini tidak akan punah, gitu. Ya, setelah itu diciptakan, nah bagaimana ide Sang Hyang Widi berpikir supaya dunia ini cepat penuh. Akhirnya muncullah seperti ini. Yang bawa sempak gerubuk dongsing. Sehingga ada penyakit yang paling berat ini adalah yang tidak diprediksi oleh para ahli pun. Dari mana sumbernya ini? Tidak tahu itu kan. Itu. Nah, misalnya demam darah sudah mereka sudah tahu, oh ini nyamuk katanya. Ya, kalau sekarang tidak tahu itu buktinya. Ya, mohon maaf seandainya Bapak melantur sedikit masalah gini. Nanti kapan-kapan mungkin kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, sekeluarga. Dimanapun Anda berada, tolong jaga kesehatan. Kalau Bapak ngorain jadi ben pakai masker, jaga jarak itu bawa apa namanya itu ya? Bawa vaksin ya, nak tahu kan? Awas itu, Anda sudah tahu itu semua. Ya, terima kasih banyak. Bapak akan akhiri tutup dengan Ramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Asli. Ini sih. Untuk pengesahan undang-undang itu. Pergi. Ikut bentar. Terima kasih.
Selamat siang anak-anak semua. Kalian dengar suara Pak? Kalau dengar tolong lanjutkan tangannya. Kalian dengar suara Pak? Oke, makasih. Untuk hari ini, untuk pertemuan selanjutnya, biasanya kalian sekarang dapat. Tapi ya biasanya di pertemuan kedua kalian mendapatkan tentang sejarah Indonesia, tapi sekarang Pak Maju, artinya kalian mendapatkan pelajaran Yas ya. Untuk pelajaran terakhir nanti Pak Yasnya akan mengisi. Nah tadi Pak Yasnya masih ada rapat di hotelnya di Royal Kecamatan. Di hari ini pembelajaran pada siang hari ini ya Pak lanjutkan tentang permainan bola besar. Ya sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu yang pertama kalian atau siswa dapat mengetahui teknik dasar lanjutan. Ya, teknik dasar lanjutan permainan bola besar yaitu sepak bola. Ya. Yang kedua, mengetahui sarana dan prasarana permainan permainan bola besar, sepak bola. Terus yang ketiga, mengetahui peraturan permainan sepak bola. Ya, sepak bola besar. Nah, terus sebelum Pak lebih lanjut lagi, ya, Pak mau bertanya kepada kalian lebih dahulu. Ini coba Pak panggil satunya. Apakah kalian masih ingat tentang teknik dasar permainan sepak bola yang sudah kalian dapatkan di semester 1? Ya, coba. Ini Putu Diska. Coba ini Putu Diska, kelas 10 AP 10. Mana tuh di Putu Diska? Nggak ada? Ya, coba nih Putu. Loh, bilang gue. Ya, coba Erawati. Kelas 10 P7. Ya, Erawati. Apa saja teknik dasar permainan sepak bola yang sudah pernah Pak jelaskan di semester 1? Mana Erawati? Ya, coba Gusti Ayu. Gusti Ayu di AP 6. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Jadi teknik dasar sepak bola yaitu passing, menendang atau mengumpan bola. Ya. Terus teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Ya. Terus teknik menendang dengan kaki bagian luar. Ya. Terus teknik menendang dengan punggung kaki, ya. Menahan dengan kaki bagian dalam, dan yang terakhir menahan dengan punggung kaki. Ya. Sudah. Terima kasih. Ya. Ya, sekarang lihat. Nah, itu ya. Tadi untuk di semester 1, sudah Pak jelaskan tentang teknik dasar permainan sepak bola, yaitu ada passing atau menendang. Jadi sudah dijelaskan, passing atau menendang menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau ujung kaki. Terus ada lagi passing, kontrol, atau menahan bola. Ya, ada lagi shooting. Itu sama dengan menembak, ya. Nah, itu untuk teknik dasar
yang sudah Pak jelaskan di semester 1. Nah, selanjutnya di semester 2, Pak akan menjelaskan tentang teknik dasar lanjutan. Di mana teknik dasar lanjutan tersebut ada yang pertama adalah teknik gerak tipu. Ya. Dengan bola ya. Ini gerak tipu dengan bola. Terus yang kedua ada teknik merampas bola atau tackling ya. Terus yang ketiga teknik melempar bola ke dalam atau throw in. Yang keempat ada teknik menjaga gawang. Nah, ini akan Pak jelaskan di pertemuan sekarang. Ya, yang pertama tentang teknik gerakan tipu dengan bola. Ini bertujuan untuk menipu sehingga dapat melampaui lawan. Ya, ini kalau di istilah Balinya ini ngocek, ya, ngocek bola. Bagaimana caranya kalian itu membawa bola atau menipu lawan kalian supaya kalian bisa mendekati gawang. Ya. Pada umumnya gerakan tipu dilakukan dengan gerakan kaki, ya, ayunan badan atau berhenti dengan tiba-tiba. Ya. Ya, kalau di permain sepak bola yang pintar biasanya ngocek bola, menipu bola ini adalah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mungkin kalian tahu. Ya, itu pemain-pemain yang pintar untuk nipu, artinya menipu atau ngocek bola. Ya, itu gerakan dasar lanjutan yang selanjutnya ya. Terus yang kedua, teknik merampas bola atau tackling. Nah, apabila ada lawan, ada lawan yang bawa bola, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan bola tersebut? Pasti ada pemikiran seperti itu. Nah, teknik tersebut juga ada yang namanya teknik merampas bola atau tackling. Nah, terdapat tiga cara yang paling umum biasanya digunakan untuk merampas bola atau tackling. Itu yang pertama dengan cara berhadapan. Ya, apa menjatuhkan diri. Berhadapan langsung menghalang-halangi lawan untuk melewati pemain. Ya, dihalang-halangi, dia membawa bola, dihalang-halangi. Itu teknik-teknik yang pertama. Terus yang kedua dengan cara meluncur atau sliding tackle. Ini sering biasanya dilakukan. Ya, apabila bolanya sudah dibawa oleh pemain lawan, kamu mau merampas bola tersebut, boleh dengan cara menjatuhkan diri. Ya, dengan meluncur, menjatuhkan diri sambil merampas bola tersebut. Nah, terus yang ketiga, dengan cara meluncur, terus jadi kita juga sama ya. Itu menggunakan kakinya, menggunakan kaki bagian dalam, nah itu perbedaannya, dan menggunakan kaki bagian luar. Nah, itu untuk teknik merampas bola atau tackling ya. Boleh kalian dicatat dulu, nanti kan Pak tanya. Ya, selanjutnya teknik melempar bola ke dalam atau throw in. Nah, melempar bola ke dalam itu tidak itu ada tekniknya. Kalian tidak boleh sembarangan melempar bola ya. Kalian menggunakan satu tangan, tidak boleh seperti kalian tuh melempar mangga. Itu tidak boleh. Kaki kalian jinjit itu pada saat melempar bola itu tidak boleh. Ya. Tangan kalian kalian melempar bola seperti chest pass itu misalnya di depan dada. Tahu kalian chest pass bola basket? Ya. Chest pass dari depan dada kalian melempar ke teman kalian, lempar bola ke dalam itu juga tidak boleh. Nah, itu ada tekniknya. Lempar bola ke dalam dilakukan apabila ya. Ini teknik melempar bola ke dalam ini kalian lakukan apabila bola keluar melalui garis lapangan samping. Ya, garis samping baru kalian melakukan lemparan ke dalam. Kalau misalnya bola tersebut keluar di garis gawang dan pemain tim kalian yang mengenai bola terus keluar di garis gawang, maka akan dilakukan tendangan pojok, bukan lemparan ke dalam. Nah, itu bedanya. Terus bagi pemain yang menerima bola dari lemparan ke dalam, tidak diberlakukan peraturan offside. Nah, nanti Pak akan jelaskan apa itu offside ya. Hal ini merupakan suatu teknik yang penting untuk menguntungkan penyerang yang dekat dengan gawang lawan. Nah, kalau misalnya kalian mau melempar
bola ke dalam itu dekat dengan gawang. Ini tidak ada peraturan yang mengatur bahwa pemain itu akan offside. Jadi tim kalian, kalau kalian misalnya mau lempar bola ke dalam, punya tim kalian, silakan dekati gawang lawan ya, sedekat-dekatnya gawang lawan, dan lemparlah bola tersebut mendekati gawang lawan. Biar nanti teman kalian bisa heading mencetak gol atau bisa shooting mencetak gol. Nah, terus selanjutnya, nah ini cara melempar bola ke dalam ya. Teknik melempar bola ke dalam. Ya, ini caranya. Pertama, bola dipegang dengan seluruh jari-jari dan telapak tangan pada kedua sisi bola atau di belakang bola. Ya, kalian tidak boleh memegang bola tersebut dengan cuma dengan jari-jari kalian saja, tidak boleh ya. Berarti dari jari-jari sampai telapak tangan kalian harus menyentuh bola tersebut. Tidak seperti passing atas bola voli, kalian cuma kena jari-jarinya saja, tidak mengenai telapak tangan. Itu juga tidak seperti itu. Ya, yang kedua, lemparan dilakukan dari atas garis atau luar garis di lapangan permainan. Ya, jangan kalian tadi mau melempar bola lewat kaki kalian atau di dalam lapangan kalian melempar bola, itu tidak diperkenankan, diperbolehkan. Ya, saat melempar bola itu kalian terlalu asik kalian melihat teman kalian, kalian tidak melihat kaki kalian. Ya, bola tersebut dilempar ke dalam, terus melewati garis. Kaki kalian melewati garis, otomatis akan kalian disuruh mengulang kembali atau tim lawan yang akan diberikan bola untuk melempar ke dalam. Nah, terus yang ketiga, saat melempar bola, kedua kaki harus tetap berpijak di tanah. Ya, makanya tadi Pak bilang saat kalian melempar bola itu tidak diperbolehkan jinjit. Itu yang pertama, mengkleng. Ya. Pada saat kalian melempar bola itu kaki kalian naik satu ke mengkleng itu tidak diperbolehkan. Makanya kakinya harus tetap berpijak di tanah. Nah, yang keempat, bola harus dilempar ke arah lapangan permainan dengan kedua tangan melalui atas belakang kepala. Ya, bola itu harus dilempar ke arah lapangan permainan yang dengan menggunakan kedua tangan kalian. Ya, tidak boleh nanti tangan kalian, baru tangan kalian yang kanan kalian kuat untuk melempar sesuatu itu, melempar bola. Jadi kalian gunakan cuma satu tangan, yaitu tangan kanan saja, tidak boleh. Ya, lain dengan tolak peluru. Kalau tolak peluru kan cuma satu tangan, itu menolak, bukan melempar ya. Lain dengan lemparan cakram, ya misalnya. Baru menggunakan satu tangan. Sedangkan melempar bola ke dalam, itu diwajibkan menggunakan kedua tangan. Melalui atas belakang kepala. Tanya nanti bola tersebut naik ya di atas belakang kepala kalian, itu lempar seperti overhand pass ya dalam permainan bola basket. Nah, seperti itu untuk cara melempar bola ke dalam. Nah, selanjutnya teknik menjaga gawang. Nah, ini juga teknik menjaga gawang. Ya, jaga gawang menggunakan semua bagian tubuhnya dalam menangkap atau menghalau bola. Ya, penjaga gawang itu bebas mau pakai tangan menjaga menghalau bolanya, mau pakai kaki, mau pakai kepalanya silakan bebas. Yang penting penjaga gawang itu masih berada di area gawang. Ya, di area gawang tersebut. Ada nanti garis gawang itu. Kalau di luar itu, dia mengambil bola, berarti dinyatakan handsball. Kalau masih di dalam garis gawang, dia masih bisa menggunakan tangan, menggunakan kepala, menggunakan kaki, dan yang lain-lain. Yang penting, bola tersebut bisa dihalau masuk ke gawangnya dia. Ya. Nah, ini menjaga gawang. Yang pertama itu menangkap bola dengan bergulir
ke tanah. Itu teknik menjaga gawang ya. Kalau kalian mau latihan menjaga gawang, yang harus kalian ketahui pertama itu adalah teknik menangkap bola bergulir di tanah. Ya, ada bola melinding. Melinding itu gimana caranya menangkap. Tidak sembarangan ya. Tangannya gimana, kakinya gimana. Biasanya ini yang sulit. Ada bola liling, ada bola liling itu kalian mau tangkap, lepas, masuk, ya, ada juga lepas sampai masuk ke kolongan. Ya, letak di kolongan kalian ya, masuk bolanya. Itu kan teknik kalian mengambil bolanya itu salah. Kakinya terlalu lebar. Ya, terus yang kedua menangkap bola setinggi perut. Ya, sambil lompat biasanya. Lompat atau diam, buka kakinya selebar bahu, situ tangkap bolanya di perut ya, setinggi perut. Ya, ke dada. Terus menangkap bola setinggi dada. Yang terakhir biasanya ada menangkap bola di udara. Jadi petik biasanya ambil lompat. Itu biasa pada saat tembakan atau tendangan pojok, bolanya itu tinggi. Ya, kalau tidak bisa menangkap bola tinggi tersebut, biasanya dipukul oleh penjaga gawang. Nah, terus selanjutnya. Nah, sarana dan prasarana ya. Sarana dan prasarana dalam permainan sepak bola. Ya, itu kalian tahu sarana dan prasarana dalam permainan sepak bola itu yang pertama yang wajib ada itu pasti bola. Ya, bola berbentuk bulat total atau bulat sempurna. Tidak boleh ada bola itu segitiga, ada bola segiempat ya. Tidak ada bola seperti itu. Bola itu bulat total atau bulat sempurna dengan diameter antara 68 cm sampai 71 cm. Ya, diameter bola dan beratnya 398 gram sampai 453 gram. Nah, kriteria ini sudah termasuk perhitungan atau standar internasional. Dimanapun bola itu pasti ya, diameternya 68 sampai 71, beratnya 398 sampai 453 gram. Itu sudah standar internasional. Agar dapat digunakan dengan itu tujuannya itulah agar dapat digunakan dengan nyaman dan tidak terlalu besar atau kecil, dan tidak terlalu ringan atau berat. Itu sudah ada standarnya. Ya. Standarnya sudah segitu. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu berat. Ya, sudah ada standar. Nah, terus selanjutnya, gawang. Nah, di area sekitar gawang ada namanya daerah penalti, atau kotak penalti. Ya. Nah, bagaimana pemain tersebut bisa dikatakan penalti. Ya, penalti tersebut ada, nanti ada kotak penalti. Ya, atau daerah penalti. Apabila ada pemain lawan yang ada pemain kita yang pemain lawan ya, pemain kita yang hands ball di daerah penalti milik pemain kita sendiri, otomatis nanti ada hukuman yaitu tendangan penalti. Ya, daerah penalti ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 meter dan lebar 16,5 meter. Ya, sementara jarak tendangan penalti adalah 11 meter atau sering juga disebut dengan 12 pas. Ya, kenapa disebut dengan 12 pas? Karena dulu. Ya, karena dulu itu orang mengukur tembakan penalti itu dengan langkah. Dengan 12 langkah. 12 langkah, makanya disebut dengan 12 pas. Dia melangkah dari garis gawang. Ya, garis di bawah mistar gawang itu. Dari sana dia mengukur 12 langkah ke depan. Langkah lebar nih. Ya, langkah lebar ke depan. Dari sanalah dulu melakukan tembakan penalti. Dan sekarang sudah ada peraturan yang baku dengan jarak tembakan penalti itu adalah 11 meter dari gawang yang disebut sebagai titik T atau titik penalti. Ya. 11 meter itu ada satu titik di tengah-tengahnya yang warnanya putih, itulah di sanalah nanti
menaruh bola dan melakukan tembakan. Nah, sedangkan untuk area gawang memiliki panjang. Nah, area gawangnya panjangnya ada 18,32 meter dan lebarnya 5,5 meter. Ya, ukuran gawang. Nah, ini. Nah, ada lebarnya 7,32 meter dan tinggi 2,44. Sama seperti tinggi ini ya, sama seperti tinggi apa namanya, net putra dalam permainan bola voli. Tinggi tiang gawangnya itu adalah 2,44 meter. Sedangkan lebarnya di star gawangnya itu adalah 7,32 meter. Sedangkan yang di atasnya ini, yang 18,32 ini adalah untuk area gawang. Ada nanti kotak di depan di depan gawang itu. Nah, dengan panjangnya segitu ya, lebarnya 5,5 meter. Nah, terus ada jaring. Ya, di tiang gawang, apa di daerah gawang itu ada jaring. Nah, jaring itu fungsinya biasanya untuk Nah, itu ya yang kedua adalah gawang. Kenapa ada jaring atau net di gawang tersebut agar bisa nanti ada bola yang masuk kan ya, ke gawang tersebut bisa di dihalau atau di digital oleh net tersebut. Kalau misalnya bolanya keluar kan tidak otomatis tidak akan kelihatan atau masuk, otomatis kelihatan bolanya tersebut masuk atau tidaknya. Makanya ada net atau jaring. Ya, terus selanjutnya nah lapangan. Nah, dalam permainan sepak bola itu pasti otomatis ada tidaknya sepak bola, bulu tangkis, ini semua permainan pasti ada lapangan. Tapi lapangan tersebut untuk ukurannya pasti beda-beda. Ya, nah di dalam pertandingan sepak bola ini panjang lapangan harus berukuran antara 90 hingga 120 meter. Itu panjang lapangan sepak bola. Nah, secara keseluruhan 100 hingga 110 meter untuk pertandingan resmi tingkat internasional. Nah, untuk pertandingan resmi tingkat internasional itu lapangannya panjangnya 100 hingga 110 meter panjang lapangan permainan sepak bola ya. Terus sekarang lebarnya. Lebar lapangan permainan sepak bola itu adalah 45 hingga 90 meter. Nah, secara keseluruhan untuk resmi atau untuk internasionalnya itu 64 dan 75 meter untuk pertandingan resmi tingkat internasional. Ya, itu panjangnya. Panjangnya 100 hingga 110, sedangkan lebarnya 64 hingga 64 dan 75 meter. Ya. Nah, dan harus berbentuk persegi panjang. Itu lapangan sepak bola. Ya. Nah, ini lapangan kan. Nah, ini contohnya. Nah, tadi ini disebut, nah ini titik penalti. Nah, ya. Ini jaraknya dari sini ke garis ini yang di bawah istar gawangnya adalah 11 meter. Nah, ini 11 meter. Nah, terus ini namanya yang kotak. Nah, ini daerah yang kotak lebih kecil ini adalah daerah gawang. Di sini gawang, di daerah gawang ini penjaga gawang tidak boleh diganggu. Ya. Di daerah ini.
Ini sepenuhnya bola itu gawang atau penjaga gawang yang memiliki. Di setengah di kotak yang kecil ini. Terus yang kotak yang lebih besar lagi juga daerah gawang. Nah, di sini seginilah di kotak yang lebih besar ini penjaga gawang bisa mengambil bola tersebut. Areal yang bisa diambil oleh penjaga gawang. Ya. Boleh dengan tangannya. Terus kalau di luar ini, di luar ini kotak yang lebih besar ini, otomatis nanti kalau misalnya penjaga gawangnya ngambil bola di luar dari kotak yang lebih besar ini, otomatis itu pelanggaran atau handball. Atau dengan sengaja mengambil bola di luar ini, otomatis nanti akan dapat sanksi atau kartu. Ya. Nah, terus ini panjang. Nah, panjang lapangan sepak bola ya, panjangnya 90 sampai 110 atau tadi 100 sampai 110 meter. Ya, terus lebarnya ini. Lebarnya yaitu 64 sampai 75 meter. Atau 45 sampai 90 meter. Ini sudah kalah internasional. Nah, ini gawang. Tinggi gawangnya ini 2,44 tinggi tiangnya. Seperti tinggi net dalam permainan bola voli putra 2,44. Terus lebarnya nih, mistar gawangnya nih panjangnya 7,3 meter. Ya. Nah, terus ini adalah yang di tengah-tengahnya ya, center spotnya ini untuk memulai pertandingan ya. Baik itu babak pertama, babak kedua atau nanti ada gol yang terjadi, kah semuanya akan dimulai dari titik tengah ini. Ya, terus diameternya 9,15. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya tentang lapangan ini. Biasanya lebih sering ditanyakan tentang senapan-senapan itu berapa panjang dan lebar lapangan sepak bola. Berapa panjang tembakan penalti? Berapa tinggi dan lebar gawang? Jadi silakan dilihat kembali. Sudah? Nah, untuk selanjutnya, nah ini serana dan prasarana. Yang lainnya serana prasarana yang selanjutnya dari pakaian ini nanti akan Pak jelaskan di kemas selanjutnya. Ini biasanya Pak sampai 13.10. Ya, di sini karena Pak Yasir sudah datang. Jadi, ini akan Pak cukupkan dulu. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, di minggu depan, Pak akan lanjutkan dengan sarana-prasarana yang digunakan oleh pemain. Dan peraturan. Nah, untuk minggu depan dan peraturannya ya. Nah, peraturannya sih lagi sedikit ya biar kalian tahu, biar tidak kalian main sepak bola asal-asalan. Asal tendang aja mau ke mana bolanya atau gimana saya harus mencetak gol. Jangan-jangan nanti kalian diajak sepak bola, kalian masukkan bolanya ke gawang kalian sendiri. Apalagi yang di cewek-cewek itu biasanya di pengalaman-pengalaman selanjutnya, pengalaman-pengalaman Pak dulu, dikasih sepak bola, kemana bolanya bergulir, biar seluruh pemain itu pasti berebutan ke sana. Sampai kaki-kaki temannya itu ditendang-tendang. Ya, biasanya kalau pemainnya cewek-cewek, dijijok bola, kamu tutup aja onyang. Kangen bola, kangen aja onyang, kau bola, kau aja onyang. Ya, biar kalian juga bisa tahu formasinya ya. Nah, dia patutnya gue ngoyong, dia biasanya back tuh ngoyong, dia biasanya penjaga gawang tuh ngoyong, dia biasanya penyerang tuh ngoyong, ya. Jadi, dia biasanya gue ngasukin bola gitu misalnya. Di Palam juga Pak ngajar dulu, ya. Ya, di lapangan Ubud Pak dulu ngajar, ya itu khususnya cewek-cewek nih. Ya, tim
selatan. Dia terus bawa bola menggiring ke selatan, dia tim cewek nih. Terus bawa giring ke selatan dan dia mencetak gol ke gawangnya sendiri. Karena dia tidak tahu peraturan permainan sepak bola. Hanya biar tidak ada lagi kejadian seperti itu. Jadi Pak nanti akan jelaskan tentang peraturan permainan sepak bola. Nah, untuk hari ini Pak cukupkan dulu karena Pak Yasnya sudah ya. Jadi tadi karena tidak Pak awali dengan Pak Sengkaro juga sekarang Pak tidak akhiri dengan Pak Masanti karena masih ada pertemuan selanjutnya untuk minggu depan. Nanti serana ada persenangannya Pak akan lanjutkan lagi tentang peraturan juga Pak akan lanjutkan lagi. Dan silakan dicatat tadi apa sudah Pak jelaskan, minggu depan pasti Pak akan tanyakan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Sekarang Pak cukupkan jadi Pak Yas dulu. Ya, tunggu ya. Tes. Om Swastiastu. Anak-anak kelas 10 semua, selamat siang. Pak sampaikan, mudah-mudahan kalian semua dalam situasi yang sehat, dalam situasi yang baik, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, perlu Pak sampaikan permakluman, barangkali guru-guru juga sudah menyampaikan rencana tanggal 4 itu anak-anak juga sudah ngecek barangkali di media sosial. Ada pengumuman sehingga rencana kita yang seharusnya masuk tanggal 4 itu dibatalkan dulu sambil menunggu informasi selanjutnya. Kita ikut saja di pemerintah apa namanya ikut saja di arahan pemerintah ya, semoga bisa anak-anak pahami. Dan harapannya juga walaupun tetap dari rumah masing-masing tidak menyulitkan semangat kita untuk belajar. Yang kedua anak-anak, mungkin Pak pastikan anak-anak kelas 10 semua sudah menerima rapor semester ganjil. Mudah-mudahan
sudah dititip tadi kemarin sama peraih juara 1, 2, 3 di masing-masing kelas. Dan harapan Pak, anak-anak sudah menerima semua, raportnya sudah barangkali diketahui oleh orang tua. Nah, kalau anak-anak sadari, kita di sekolah ketika pembagian raport lalu melakukan yang namanya diskresi atau memberikan semacam kebijakan terkait dengan pembayaran. Nah, mudah-mudahan setidaknya itu bisa membantu, walaupun ada yang masih punya tindakan, ada yang belum melunasi, semua haknya sudah diberikan, bilangan umum, tak yakin itu sudah semua dikasih, termasuk raport juga sudah dikasih, walaupun ada masih ada tindakan. Nah, karena situasi juga seperti ini ya. Nah, itu anak-anak barangkali yang bisa Pak sampaikan. Selamat tahun baru juga untuk anak-anak semua. Semoga di tahun 2021 ini ya lebih baik di tahun kemarin, sebagai harapan kita semua juga kita bisa berjumpa di sekolah seperti sebelum-sebelumnya ya. Hari ini kita akan bahas sedikit materi yaitu tentang persuratan. Ya, silakan disiapkan. Nah, ini sebenarnya materi yang kemarin di semester sebelumnya kan, tetapi karena ambil waktu praktik, jadi Pak sampaikan saat ini, mudah-mudahan nanti bisa anak ikuti. Setelah kita bahas materi ini, Pak arahkan anak nanti bisa memproses surat masuk, surat keluar, apa itu surat masuk, apa itu surat keluar. Pak tidak akan membahas lebih jauh tentang surat, karena Pak yakin anak-anak sudah tahu surat. Atau barangkali sambil membuktikan keyakinan Pak, Pak punya satu pertanyaan buat anak-anak semua, mungkin yang bisa jawab, nanti tolong angkat tangan. Apa yang Anda ketahui atau apa yang Anda bayangkan tentang surat? Nah, silakan tunjuk tangan, raise hand, kalau ada yang ingin berpendapat. Oh, ini sudah ada. Imade Giri Sutami, silakan. Ambil dulu. Menurut saya, surat adalah sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama jabatan dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Menyampaikan apa tadi? Diri? Menyampaikan? Menyampaikan pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan. Oke, terima kasih, Diri. Kemudian yang kedua, Feryani, silakan. Atau berikutnya, Askiti. Sudah kedengaran, Pak? Ya, sudah. Silakan. Jadi, surat menurut saya adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Oke, surat adalah secara tertulis menyampaikan maksud pesan dari si penulis. Lagi udah semua ya. Nah, dari yang disampaikan teman-temannya tadi, sudah Pak yakin, tadi juga sudah Pak buktikan, Pak yakin anak-anak sudah tahu betul apa itu surat. Pak nggak bahas lagi, surat secara umum ada berapa? Ada dua ya, surat pribadi sama surat resmi, kan gitu kan. Nah, yang akan kita pelajari anak-anak adalah surat resmi di surat pemerintahan atau di surat perkantoran. Di kantor-kantor ada surat, walaupun teknologi sudah maju, sudah canggih, sudah berkembang begitu besarnya, akan tetapi sampai saat ini khususnya di instansi-instansi masih menggunakan surat sebagai media komunikasi. Walaupun sudah bertransformasi, awalnya surat dikirim melalui pos dan seterusnya, sekarang sudah dikirim lewat grup barangkali atau media-media teknologi lainnya. Nah, setiap instansi, setiap perusahaan pasti pernah bersurat.
atau pasti pernah menggunakan surat. Surat di perusahaan itu ada dua. Jangan diperhatikan. Surat di perusahaan itu ada dua. Ini secara umum, di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah institusi, itu surat ada dua. Apa yang kita kenal dengan istilah surat masuk dan surat keluar. Di institusi itu ada dua jenis surat. Surat masuk dan surat keluar. Nah, kira-kira ada enggak di antara kalian yang bisa memberikan pendapat atau pandangannya surat masuk itu apa? Silahkan. Oh, ini sudah banyak yang tepuk tangan. Sudiaryantini. Pak Sudiaryantini. Kedengaran, Pak? Sudah. Surat masuk yaitu surat yang diterima dari instansi atau perusahaan lain. Surat yang diterima dari instansi atau perusahaan lain. Oke, terima kasih. Ya. Tria Dianawati, silakan. Berikan pendapatnya. Baik, Pak, sudah didengar? Sudah, sudah. Menurut saya, sama seperti yang tadi, surat masuk adalah surat yang diterima oleh organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau suatu organisasi lain. Dari, terima kasih. Terima kasih, Desa. Kemudian, ini satu, Niko Mang Dewi Yanti. Silahkan. Silahkan, Mang. Yang surat masuknya, Pak? Iya, surat masuk itu apa? Surat masuk adalah jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui karir dengan mempergunakan kurir, bukan karir, kurir dengan surat. Ah? Kurir, bukan karir, kurir pengantar surat itu kurir namanya. Ya. Kurir dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Oke, terima kasih, Dewi. Nah, fix ya, sudah paham. Nah, kita simpulkan surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima. Nah, itu kata kuncinya. Surat masuk itu adalah surat yang diterima oleh suatu institusi. Bisa berupa surat resmi maupun surat tidak resmi, itu surat pribadi. Ya. Terus lagi, surat masuk itu apa? Surat masuk adalah surat yang diterima oleh institusi masuk ke kita. Itu surat masuk. Ya, bayangkan berada di sebuah institusi di hotel, atau jangan hotel, dulu di sekolah. Sekolah pasti pernah menerima surat dari orang lain. Itu enggak? Atau dari sekolah lain barangkali. Atau dari siswa, dari orang tua, dan seterusnya. Surat-surat yang ke sekolah itulah namanya adalah surat masuk. Nah, ngerti kan? Jadi, sekali lagi, surat masuk itu surat yang diterima oleh institusi atau diterima oleh kantor itu. Itulah namanya surat masuk. Baik surat yang dari dinas, surat yang resmi, baik ya, surat yang berasal dari pribadi. Lawannya adalah surat keluar, tinggal dibalik aja. Surat keluar itu apa? Surat keluar adalah surat yang dikirim atau surat yang kita berikan ke institusi lain, ke orang lain. Nah, jadi gitu ya. Kita paham kan? Surat masuk itu kita terima, surat keluar itu kita yang mengeluarkan, kita yang ngirim surat. Ini sudah disebutkan, yang ngirim surat itu kurir namanya. Nah, jika besok di soal ada apa itu kurir, ya kurir adalah orang yang ngirim surat, ekspedisinya, yang ngirim kita surat, pengantar paket. Nah, barangkali anak-anak belanja di workshop, di pengantar paket itu sudah namanya kurir yang ngantarin barang, kalau sekarang. Kemudian dulu ngantarin surat. Bukti-bukti bahwa kita sudah menerima surat, itu ditulis di buku ekspedisi. Siapa yang terima? Kalau barangkali anak-anak yang terbiasa di workshop itu pasti siapa yang terima, kapan, di mana. Jadi biar jelas apakah suratnya sudah diterima atau belum.
Kalau belum, ya bisa ICO, berarti si pengirimnya yang bermasalah. Kalau ternyata suratnya sudah terkirim, berarti siapa yang terima. Nah, kan itu kan. Kemudian, kita bahas. SOP itu sudah senarai operasional prosedur, urutan-urutan penanganan surat masuk. Kita akan perhatikan. Ini standarnya atau biasanya, walaupun kita tidak bisa di general untuk keseluruhan, apakah setiap kantor itu sama pemrosesan suratnya? Tentu kita bisa jawab dengan gampang adalah tidak, tergantung sistem yang mereka gunakan. Nah, ini SOP yang Pak berikan adalah yang diterapkan di sekolah kita. Nah, anak-anak perhatikan. Surat masuk, begitu ada surat yang diterima, nah, begitu sekolah menerima surat, maka surat itu akan langsung dicatat di buku yang namanya adalah buku agenda surat masuk. Pertanyaan sekarang, buku agenda surat masuk itu apa? Buku agenda surat masuk itu format atau buku yang digunakan mencatat detail dari surat yang diterima. Seperti apa? Nanti di belakang kita lihat sama-sama. Paham ya? Jadi misalnya ada yang ngirim surat, begitu diterima di sekolah, maka surat itu selanjutnya akan dicatat di buku yang namanya buku agenda surat masuk. Nanti Pak akan berikan PR kalian yang proses surat. Pak sudah siapkan surat asli, di kalian yang proses. Silahkan diperhatikan. Kemudian, setelah masuk ke agenda, berikutnya adalah dibuatkan lembar disposisi. Nah, langkah kedua adalah dibuatkan lembar disposisi. Lembar disposisi itu apa, Pak? Lembar disposisi itu secara sederhana adalah sebuah form yang digunakan oleh atasan atau pimpinan perusahaan memberikan tanggapan atas surat yang diterima. Begitu. Ulang. Lembar disposisi. Lembar disposisi itu format yang digunakan oleh pimpinan perusahaan, pimpinan instansi, untuk menuliskan tanggapan atau respon barangkali atas surat yang diterima. Kan dikasih surat, habis itu tanggapannya apa. Atau balasannya nanti berupa apa. Gitu ya. Terus sederhananya, biar anak-anak cepat paham, begitu surat diterima itu, suratnya terkirim, maka kita ngirim pesan lah. Ngetik pesan, habis itu dikirim. Ada centang hitam. Betul nggak? Seterusnya, begitu centang hitam itu dicatat di buku agenda masuk dan dibuat lembar disposisi. Diajukan ke pimpinan, itu centang hijau. Sudah di-read, itulah modelnya. Biar anak paham. Jadi setelah dibuatkan lembar disposisi, surat sama lembar disposisinya diajukan atau dibawa ke pimpinan. Nanti si pimpinan itu yang terima surat, dia akan nyatat di disposisi itu apa reaksi dari surat yang telah kita terima. Nah, ditindaklanjuti sesuai perintah yang ditulis di sana. Kemudian, kalau memang isinya banyak, itu akan difotokopi, jadi foto saja, diberikan ke bagian lain. Terakhir, kalau sudah selesai semua, suratnya akan diarsipkan, disimpan. Ya, nanti gampang untuk ngecek. Nah, sampai sana dulu, silakan. Kira-kira bagian yang perlu Pak bahas lagi, atau bagian dari SOP ini yang perlu Pak perjelas, Pak ulang barangkali silakan tunjuk tangan dulu karena ini nggak bisa langsung berinteraksi. Silakan ada yang ingin ditanyakan di sana dulu.
Silahkan. Kalau yang bertanya, silahkan tunjuk tangan dulu. Kalau enggak, akan lanjutkan. Paham ya? Bisa? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak lanjutkan. Format. Ini perhatikan format agenda surat masuk. Ini lihat. Pertama, sudah 5 surat ini kan? Coba bayangin, agenda cara Anda bayangin, sudah diterima surat. Langkah berikutnya apa? Catat pada agenda. Kan itu buku agenda itu digunakan untuk mencatat rincian dari surat. Betulnya. Jadi inilah, Pak, tanya dulu. Silahkan pertanyaan ini. Bagaimana cara memproses surat masuk? Ada yang bisa jawab, silahkan. Bagaimana caranya kita memproses surat masuk? Oke, Budi Ariantini, silahkan. Yang pertama, itu suratnya diterima. Yang kedua, dicatat pada buku agenda surat masuk. Yang ketiga, dibuatkan lembar disposisi. Yang keempat, diajukan kepada pimpinan. Yang kelima, setelah mendapat disposisi, surat ditindaklanjuti sesuai perintah. Yang keenam, memberikan kopi surat ke bagian lain jika diperlukan. Yang ketujuh, surat dan disposisi diarsipkan. Akan diarsipkan. Riana, Riana Indah Sari. Silakan. Penanganan surat masuk. Pertama, surat diterima. Kedua, dicatat pada agenda surat masuk. Ketiga. Sebentar, Riana. Buku agenda surat masuk itu apa ya? Buku yang digunakan untuk mencatat surat yang masuk. Enggak, yang masuk. Terus, Anjir. Dibuatkan lembar disposisi. Diajukan lembar disposisi. Setelah mendapatkan disposisi, surat ditindak lanjuti perintah. Kemudian memberikan kopi surat kepada bagian lain jika diperlukan. Setelah itu, surat dan disposisi diarsipkan. Oke, itu saja. Terakhir, yang ketiga kalinya, Giri Sutami. Yang pertama yaitu surat diterima. Yang kedua, dicatat pada buku agenda surat masuk. Yang ketiga, dibuatkan lembar disposisi. Yang keempat, diajukan kepada pimpinan. Yang kelima, setelah mendapatkan disposisi, surat ditindak lanjuti sesuai perintah. Yang keenam, memberikan kopi surat kepada bagian lain jika diperlukan. Yang ketujuh, surat dan disposisi diarsipkan. Surat dan disposisi diarsipkan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah, mudah-mudahan sudah bisa anak-anak pahami. Nah, kita fokus di bagian kedua. Ini, tolong dilihat, dicatat pada buku agenda surat masuk. Ceritanya, tolong dibayangkan, sudah menerima surat ceritanya. Nah, jangan ditentangkan, belum Pak, saya masih di rumah, belum terima apa-apa, makan belum Pak. Ih, jangan ya, seperti itu. Ya, jangan dipertentangkan. Ceritanya sudah menerima surat, habis itu dicatat di buku agenda surat masuk. Anak-anak sudah paham tadi, buku agenda surat masuk itu digunakan mencatat detail, mencatat surat secara rinci. Nah, sekarang, yang jadi pertanyaan kan gimana sih buku agenda surat masuk kan itu. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, seperti ini. Ini adalah buku agenda surat masuk. Silahkan anak-anak lihat, kita cek sama-sama. Buku agenda surat masuk itu terdiri dari
9 ya. 9 kolom. Kalian perhatikan. Pertama, ada tanggal terima. Kapan surat itu kita terima? Misalnya, di tanggal surat ada tanggalnya adalah 11 Januari. Kita terima tanggal 30 Januari itu misalnya. Maka di tanggal terima ini kita isi tanggal 30, bukan tanggal 11. Paham ya? Kemudian nomor agenda, ini nomor urut, tinggal disambung saja. Dari nomor agenda ini kita tahu sudah berapa surat yang kita terima. Berikutnya, nomor surat, tinggal dilihat di surat yang kita terima, nomornya berapa. Kalau tidak ada nomor, kita kasih tanda strip, jadi kosongin. Berikutnya, tanggal. Tanggal surat, tinggal kita contek di suratnya, sesuaikan. Kemudian, isi ringkas, biasanya di surat itu ada tulisan perihal. Atau isi singkatnya adalah ringkasan tentang surat yang kita terima. Ringkasnya apa? Dari, nah ini sudah jelas. Siapa yang ngirim? Ya, karena yang ngecek, ya lihat aja kok suratnya ada, dilihatnya siapa yang ngirim. Kemudian, surat itu kepada kita ditujukan ke siapa? Sudah tulis kepada. Misalnya kalau sekolah ya pasti ditujukan kepadanya siapa? Bapak ke sekolah kan itu. Kemudian kode klasifikasi itu kalau memang nggak ada bisa dikosongin. Keterangan juga kalau nggak ada catatan bisa dikosongin. Nah, sekarang tak tanyakan. Siapa yang bisa menjelaskan format buku agenda surat masuk? Silakan. Ya, silakan angkat tangan. Tolong jelasin format ini untuk apa, kolom ini untuk apa. Silakan. Tangannya. Ya, silakan. Selain diri, barangkali. Nah, Saras, oke. Saras dulu, silakan. Saras Nataliani. Coba dijelasin. Yang pertama, yaitu tanggal terima, yaitu tanggal diterimanya surat tersebut, surat yang masuk. Yang kedua, yaitu nomor agenda sesuai dengan urutan diterimanya surat masuk. Nomor surat sesuai dengan tanggal surat. Tanggal surat sesuai dengan yang tertera pada surat. Isi ringkas yaitu yang isi dari surat tersebut. Ya. Dari yaitu di orang atau instansi yang mengirim surat tersebut kepada yaitu penerima surat masuk. Kode klasifikasi bisa jika tidak ada, bisa dikosongkan atau diberikan tanda strip. Keterangan, jika tidak ada, bisa, jika tidak ada, dikosongkan atau diberikan tanda strip. Oke. Saras, Pak, tanya lagi satu. Dari mana kita tahu isi ringkas surat itu? Ringkasannya dari isi suratnya. Dari isi suratnya atau dari perihal ya. Dari perihal. Lagi satu, Pak tanyakan buku agenda surat masuk itu apa? Buku yang mencatat detail surat yang diterima. Detail surat yang diterima. Oke, terima kasih, Saras. Berikutnya lagi satu, silakan. Oke, Giri Sutami. Silakan, Giri. Format buku agenda surat masuk yang pertama yaitu tanggal terima. Ya. Yaitu kapan surat itu diterima.
Yang kedua, nomor agenda, yaitu nomor urut surat yang kita terima. Yang ketiga, yaitu nomor surat, yaitu dilihat dari surat yang kita terima. Tanggal surat, yaitu sesuai yang terurut. Isi ringkasan, yaitu isi dari surat tersebut. Dari yaitu siapa yang mengirim. Kepada yaitu ditunjukkan kepada siapa. Kode klarifikasi yaitu klasifikasi ya. Yaitu bisa diisi, bisa tidak. Keterangan bisa tidak diisi bila tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, Yunika. Silakan. Oh, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan format buku agenda surat masuk. Ya. Yang pertama ada tanggal terima. Tanggal terima artinya kapan surat itu diterima. Uh-huh. Yang kedua ada nomor agenda. Ya. Berapa surat yang diterima. Terus ada nomor surat. Nomor surat menyesuaikan yang ada di surat tersebut. Kalau tidak tertera, bisa di-skip. Tanggal surat menyesuaikan yang tertera di surat. Terus isi ringkasan diambil dari perihal atau dari isi surat. Ya. Terus dari di mana asal surat, di mana berasal dari mana surat itu. Terus kepada penerima atau ditujukan. Kode klasifikasi menyesuaikan dengan surat. Bila tidak ada, bisa di-skip. Keterangan juga menyesuaikan. Kalau bila tidak ada, bisa di-skip. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mika. Nah, Nana, kita lanjut dulu. Tadi kita sudah bahas sama-sama buku agenda surat masuk. Nah, lihat, berarti anak-anak sudah memahami atau sudah ada sedikit bayangan setelah surat itu diterima, kita catat di agenda surat masuk. Caranya nyatet gimana? Ini komponen yang kita perlukan. Tanggal terimanya kapan? Nomor agenda di kita berapa? Nomor suratnya berapa, tanggal, dan sampai seterusnya. Ya, nah, itu anak-anak yang bisa Pak bahas pada pertemuan pertama di semester genap ini, karena kita terbatas waktu 35 menit, kadang nggak terasa, kadang 35 menit pun terasa membosankan, tergantung kita. Sebelum Pak Airi, Pak simpulkan dulu, di pertemuan kali ini kita sudah mendiskusikan atau bersama-sama membahas, pertama itu ternyata di instansi, di kantor, di hotel, dimanapun, di perusahaan, ternyata ada dua jenis surat itu ya. Surat yang masuk dan surat yang keluar. Itu kan surat masuk, surat yang kita atau perusahaan terima. Surat keluar, surat yang kita kirimkan ke orang lain. Contoh, hanya di sekolah, surat masuk itu mungkin saja dari siswa. Oh Pak, saya nggak bisa masuk karena ada upacara di rumah. Ini ada suratnya dari Tian Banyar. Mungkin dari instansi lain. Terus surat keluarnya, misalnya kita ngirim surat ke SMP. Mohon jadwal sosialisasi mungkin. Ini kan dari pahami perbedaan surat masuk, surat keluar. Nah, surat yang masuk, begitu masuk di perusahaan, di instansi, di institusi, surat itu akan dicatat di buku agenda surat masuk. Ya, formatnya tadi sudah, nanti di pertemuan berikutnya, mungkin nanti Pak Abdul Yuning, Pak akan kasih anak surat, surat masuk, surat yang benar masuk di sekolah, Pak ambil beberapa, kemudian DDR-nya Anda catat
di format agenda surat masuk. Ya, jadi ini kayaknya Pak Adab. Nah, ini di Pak Syar ini ke Nana. Anggaplah Anda adalah seorang pegawai agenda surat, nanti di Pak kasih ininya suratnya Anda ada proses ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, karena waktu juga sudah habis, Pak cukupkan dulu sampai sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Sinap untuk Pramisanti. Om, Santi, Santi, Santi.